Oke Sobat Angler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada salah satu joran jigging. Tepatnya sih ini ya, like jigging ya. Karena lane-nya PE2 sampai 3. Ini adalah water killer Jigman 562. Nah, ini dia kemasannya. Kemasannya sih biasa aja ya, Bro. Nah, jigging identik dengan butt joint, Bro, atau one piece. Ini yang butt joint-nya. Oke, gua dikirimin ini sama Nidia Fishing. Kalau misalnya lu berminat nih sama joran ini, atau lu lagi nyari-nyari joran like jigging yang murah meriah, ini mungkin bisa jadi referensi buat lu. Nanti untuk link pembeliannya gua taruh di kolom deskripsi, Bro. Oke deh, Bro, nggak usah intro-introan. Lu udah pada tahu ini. Kalau misalnya lu cari referensi dari joran, reel atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Oke. Ini dia batnya nih. Oke. Nah, untuk panjang batnya sekitar 61 sampai 62 cm. Pokoknya sekitar segituan lah. Itu dia batnya. Oh ya, ini batnya nih. Nah, nanti kita zoom deh biar lebih enak, Bro. Ini dia bagian blanknya nih. Blank dia pakai carbon hollow. Ring guide ini bukan Fuji, di sini nggak ada label Fuji. Oke, ini bukan Fuji, Bro, untuk ring guide-nya. Oke deh, kita langsung zoom aja biar lebih enak nontonnya. Yuk. Nah, ini dia bagian butt-nya, Bro. Di sini Eva, dasarnya pun ini Eva. Di sini ada ring. Nah, di sini ada tulisan tipe Japanese style, ada tulisan water killer nih. Oke. Eva. Tipe real seat DPS, kayaknya sih ini ukuran 17. Dan dapatnya pun ini Eva. Ini untuk real seat no brand atau enggak ada namanya nih, polos aja. Warna real seat-nya black matte. Oke. Dan ini dia sambungan ini atau joinnya. Ini butt join, Bro. Nah, ini dia pakai carbon hollow atau carbon kosong, Bro. Nah, di sini bisa dilihat ketebalan blanknya ini. Nah, ini ketebalan blanknya. Ini join ini, Bro. Ini sorry kebalik soalnya kalau gini kepentok nih. Oh enggak, kepentoknya pendek soalnya. Jigman 562. Ya, 562 nih. Ini ringgitnya tipe K-series, model K-series, cuman ini bukan Fuji, Bro. Nah, ringgitnya cukup keren sih untuk bagian framenya. Tapi bukan Fuji. Catat ini bukan Fuji, Bro. Ini kaki dua, ini kaki dua. Ini warna blanknya black glossy, Bro. Tanpa wrapping. Dan ini top guard ini. Oke. Oke, Bro, itu dia sedikit penampakan dari si Water Killer Jigman 562 ini. Sekarang kita ke bagian spesifikasi. Untuk speknya di sini ada tulisan simple jigging rod 165 cm, dua section PE2 sampai 3, dua section yaitu dengan joint butt joint, Bro. Kita coba
itu ring guide dan bending-bending dikit. Ini sedikit pemberitahuan aja, ini joinnya gak masuk semua. Kalau misalnya lu beli terus protes, bro kenapa sih joinnya gak sambung, gak masuk ke dalam semua? Emang seperti ini bro, biasanya joran-joran lain pun seperti ini. Karena di sini untuk sedikit toleransi bro, karena kalau kita cabut pasang, cabut pasang, ini kan agak terkikis nanti nih. Nah nanti ini artinya lama-lama masuk ke dalam itu bro. Kalau misalnya dipatenin langsung masuk ke dalam, nah ketika lu cabut, masukin cabut, masukin cabut, nanti takutnya oblak bro. Jadi ini sedikit toleransi. Oke, kita coba hitung ringgitnya. Ringgitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ringgit. Bisa dikatakan ini no brand, tapi dengan model yang keren, Kak Series. Kita coba bending-bending dikit. Ini untuk kekuatan PE 2-3. Menurut gue ini actionnya action medium. Enggak, medium agak ke fast ini. Ini dia bro, kekuatan PE 2-3. Waduh. Oke, sekarang kita timbang beratnya nih. Kebetulan timbangan gua udah bener lagi. Kemarin sorry banget nggak ditimbang karena timbangannya rusak. Sekarang udah dibenerin, bukan dibenerin sih, udah nyala lagi bro. Tapi masih normal. Beratnya 173 gram. Sedang lah untuk joran ukuran PE 2-3. Ini nggak terlalu berat-berat amat bro. Nah, untuk harganya kisaran 200 ribuan aja. Gua nggak dikasih tahu 200 berapa, pokoknya Om Jovi ini harganya 200 ribuan aja. Nanti untuk info lebih lengkapnya, lu cek aja di kolom deskripsi. Nanti untuk nomor nih dia fishing, gua cantumin di kolom deskripsi. Lu mau tanya ini harganya berapa, lu cek aja deh di kolom deskripsi bro. Pokoknya patokannya harganya 200 ribuan sih. Bang, worth it nggak 200 ribuan? Menurut gua sih ini worth it aja ya, karena di sini juga dia udah pakai carbon hollow, jadi dia lebih ringan dibanding carbon solid. Tapi tetap carbon solid lebih kuat, tapi kan konsekuensinya lebih berat. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Apalagi ya, untuk mancing jelas ini untuk mancing jigging, untuk mancing casting bang. Mancing casting menurut gue ini kurang cocok ya, karena batnya panjang dan blanknya pendek. Bisa sih, cuman lu gak bakalan nyaman aja bro. Ini dikhususkan untuk mancing jigging. Mancing kolam juga ini gak bisa sih. Ini khusus jigging bro. Galatama juga ini kurang enak lah, karena blanknya ini pendek. Oke deh sobat angler, segitu aja dari gua. Kalau misalnya lu berminat sama joran water killer Jigman ini yang harganya cuma 200 ribuan, lu cek aja di kolom deskripsi. Gua dapat joran ini dari Nidia Fishing. Oke deh sobat angler, segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga lu cek-cek video gua yang lain. Kali aja lu cek referensi dari joran, reel atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa juga dukung channel gua terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.